Saya dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, tak pernah pun jadi pengawas ke ketua darjah. Pernah lah sekolah rendah dulu. Sekolah menengah agak. Di sini ada disediakan oleh Kak Ayu serangkap pantun. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jorokkan. Saya ketua pengawas baru belajar, salah silap tolong tunjukkan. Saya tidak pernah menjadi seorang pengawas, tetapi saya yakin dengan bantuan guru-guru, SKSK lama dapat memberi tunjuk ajar kepada saya dan juga pengawas-pengawas baru yang lain, insyaAllah. Dengan ucapan ketua pengawas lama Abdul Syahdi tadi, menyentuh hati saya. InsyaAllah dengan nasihat yang dia beri, semangat yang dia beri, saya akan jalankan tanggungjawab ini dengan jaya ni, insyaAllah. Saya juga berharap barisan-barisan pengawas yang lama dan yang baru, kita semua akan bekerjasama untuk menjadi mata-mata cikgu dan untuk meningkatkan lagi standard disiplin sekolah kita. Akhir kata, terima kasih sekali lagi atas pelantikan saya pada tahun ini dan marilah kita bersama-sama menangani masalah disiplin sekolah. Saya berjanji akan mencuba sedaya upaya saya untuk membawa satu perubahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Medan. Sekian, terima kasih.